Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada siang hari ini untuk lokasinya masih tetap di daerah Indramayu ya, guys. Ya, masih di desa Bukit teman-teman. Untuk acaranya ini akad nikah ya, teman. Akad nikah pernikahan. Mari kita lihat. Demi ayang sedap sholat aku sholat ya kan iya dinakian ngomong aku di sholat gini oh iya atok karena bentuk akan jatuh lagi pilek tuh horor pilek horor aku gini nang atok oh iya aku udah dipeyobat tuh karena aku obat apa sih semprot asis ya cari yakin ala surat cinta oh surat cinta Nok Putri Karangwangu. Nah, di sini teman-teman. Mari teman-teman untuk perkembangan Ejang. Sembawaan di sini seperti ini ya, guys. Makai apel. Sejelah dunia, nato. Nok Putri Karangwangu request laki budak raja Ejang. Oke, selanjutnya kita. Pakai surat cinta teman kini nato. Mama Nelesti. Iya. Besan Kapringan oh sedulur yang tegak bapak ini Besan Kapringan lagu baca diri spesial Pagok Mimi Lesti insya Allah diputarkan langsung bayar nok yuli ispada minta ini kabe duitnya nok yakin si ulu anak baca diri terus sing keduanya yaitu Banggo Nok Putri sing duwe Karangwangu lagu ini laki bude laki ini siapa sih bude laki ini disini suasana ramai ya guys. Dua laki bilang. Ayo nak pilih langsung bae nanjak ning panggung nak penang bae dinatiin panggungnya masang arah berobot. Oke siapa kini panggung ini? Oh, pesan langsung sing Gusti Allah nato. Oh no ya iya. Idi bisa ini. Selanjutnya kita akan melihat kesetrikan yang dipakai oleh sistem bawaan dari desa dari desa Kepingan Kecamatan Kerangkang Indramayu guys. Oke, di sini tempat kesetrikannya pinggir sawah ya teman-teman, dekat sawah. Untuk kesetrikan ini memakai diesel ya guys. Saya kembali ke sini dulu. Yang belum subscribe di subscribe sekarang ya teman-teman. Dan yang belum like di like. Jangan lupa komen juga teman-teman. Korek-korek di kolom komentar kalau ada kekurangan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila mana ada kekurangan atau salah kata. Cukup sampai ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.